Ready enggak? Sudah yep. Ready? 5 4 I'm ready. Oke, okay, udah. Udah. Kita akan mulai syuting, guys. Yo. Mulai syuting. Dalam hitungan 10 9 8 7 6 Hitungan kedua langsung mulai. 4 3 2 1 Oke. Wah. 2 Aduh. Ayo guys, yo. Masuk. Jonen, Fajri ini beda. Jonen, Fikri ini beda. Tengah usah beda. Dek. Ada back sound. Jelasin dulu apa. Sekarang kita akan masuk ke V-Live. Fikri masak Milor, martabak mie, pizza mie. Apa yang kalian sebut. Yes, semangat Fikri. Bahannya gampang karena kita gak mau yang ribet. Jadi cuman telur. Sama mie goreng. Telur. Oh iya. Telur sama mangkok. Telur juga. Mangkok. Telur. Sama ada bungkus mie instannya. Ya, dan ada minyak dan juga ada garam. Garam spesial karena garam ini akan langsung diambil dari pat rasa. Ya, kita langsung mengolah. Lu biasa kalau nonton film horor, lu garam enggak? Kameranya miring, guys. Guys, apa? Kameranya garam. Serem ya? Oh, serem. Miring kemana? Wah. Miring kemana kameranya? Bisa-bisanya lu. Coba. Oh, dia tuh gini, Ti. Hati-hati kalau gua miringin, biasa kalian juga ikut miring. Eboh, Rizal, eboh. Si kecil aktif ya, Bun. Masih miring enggak, Bang? Serem live kali ini. Miring enggak? Arik, sis. Belum kelihatan sih. Oh, Dah. Oke, okay, udah tanpa banyak basa-basi kita akan langsung mulai. Tapi garam miring nih. Iya, yeah. Ambil dong. Oke. Ya, sebenarnya di sini tuh aku jadi pengawasnya Fikri. Bukan pengawas sih. Guide mungkin ya. Cuman apa aja dong guide pengawas. Iya. Yeah. Enggak ada beda. Guide yang. Oke, okay, yang pertama kita harus lakukan adalah gunting. Gunting, cut. Oke, okay. Jadi aku jelasin dulu hari ini kita bakal masak martabak mie telur. Kan udah diulang dari tadi. Oh, nanti okay, selesai. Jadi ada judge-nya itu siapa aja? Ada Ferli, ada Swinson, ada Gila. Ya, gue kagak. Ya, gue kagak. Kagak lu. Gue nomor kenapa ngabang lu dia? Gue enggak. Gue makan aja. Langsung mulai aja. Ya. Mulai aja. Jadi yang pertama adalah mie goreng. Mie goreng. Kita jangan makan mie kuah ya. Sebenarnya bisa aja, bisa aja. Sebenarnya bisa, oh. Tapi jadinya rasanya tergantung sih kalau nggak mau pakai bumbu asli dari minyak nanti. Gue nggak boleh bantu sama boleh. Fik, nggak gitu, nggak gitu dong. Biarkan. BTW kalau masak itu digulung dulu. Itu udah dinyalain belum airnya? Tangan lu digulung, tangan lu digulung, tangan digulung. Maksudnya baju tangannya. Fik, harus dinyalain steril. Dulu apinya. Lah kan belum. Iya tapi kan belum merebus dulu. Oh iya, ada air. Mohon itu dibalik ya. Lihat minyak, minyak taruh di atas telur lagi. Gue enggak ngerti. Emang gue ngerti. Oh, ininya belum begini dong. Enggak, itu malah jelek. Ah, enggak ya, bisa enggak? Gimana? Udah. Ini tadi udah benar kali. Dor gitu nih. Aduh, gue. Jaga. Turun tangan 7 orang. Keluar. Ya, keluar. Gua mau ngapain, mau ngecas. Kagak ada. Mau ngapain ngecas di situ. Nih, aku bisa debus. Hah? Udah biar aja mas. Udah. Debus. Oke, okay, sambil menunggu air. Lagunya enggak dipakai kan? Kita mengkas. Bakal nyanyi dulu. Sempet banget ya. Lu jangan gitulah. Ya, kita tuang bumbunya. Mentang-mentang boy band nyanyi mulu semua. Potong lagi indominya. Lapar. Mie instannya maksudnya. Maaf ya guys. Fikri, pegangnya. Pegang ya Allah. Pegang bawahnya. Bukan pegang atasnya karena nah. Di bawahnya yang kau perlukan bukan atasnya. Gemes. Dah, celupin dulu bumbunya. Ya. Kacanya burem sih? Burem. Oh iya. Kacau burem tuh kayak gitu. Enggak. Udah. Soalnya kayak ngeblur gitu. Oke. Okay. Udah enggak. Okay, nah, ya ampun itu jatuh di ih. Masukin bumbu. Jangan ngeri, cok. Oh, gua enggak boleh banget.
gua mau duduk. Fik, itu telur sama minyak dipisahin deh. Iya deh. Kotor soalnya itu kan cangkang dari. Itu kan enggak di atas. Sabarlah. Ya oke. Okay. Ini saya recokin Vicky. Imbun, sinsuma imbun, lu lapar lu ya. Kita bakal masukin bumbu-bumbunya ini ke telurnya dulu. Karena dulu. Karena yang masak Vicky. Waduh. Dayo. Dari mana ya? Ini dulu. Tinggal. Ngelawat. Oke. Ini cara dia. Iya, oke. Ayo. Ah, cangkangnya masih. Jangan ngambil pakai tangan. Jangan dong. Ya. Tapi sebenarnya sebelum acara ini, gue udah sering nyoba sih makan itu makan. Sigi airnya udah panas. Nah jadi itu masukin minyak ke air. Udah cuci tangan belum sih tadi? Udah. Bagus. Itu minyaknya dipindahin aja dulu. Iya nanti. Kok pakai minyak sih buat. Buat goreng. Martabak. Maaf. Martabak. Ambil. Ada yang hijau itu loh yang baru dibeliin. Jangan itu. Kok pakai itu? Itu kan plastik. Enggak, udah ada ini kenapa? Ini loh. Ini fix centong. Enggak biasa masak. Oh iya, saringan. Saringan, Haji. Ini kok enggak dimasukin sih sisa-sisanya gini? Nanti susah itu ya, biar jadi kriuk-kriuk. Oh, gue suka banget makan mie instan yang gini. Impressive. Itu kayak udah pas banget gitu. Nah, itu bakal masukin Nadir. Stiller! Alah. Wih, udah 1000 aja nih. Hai semuanya. Jadi, astagfirullah, masuk ke sini semua. Kan ada pakai ini di ketok. Ini dia keluar sendiri ayamnya. Iya dong ya. Ini akan datang keluar. tolong-tolong semua
di luar. Kenapa putih? Biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Kalau di briefing tuh kita harus masuk-masuk gitu. Kalau di briefing, kalau di briefing harus masuk. Iya. Enggak, maksudnya enggak di briefing gini juga. Maksudnya sambil lihat, langsung ngegas dong. Kalau udah masukin bumbunya ke keluar, masukin. Karena kalian ada dalam ini, kalau saya goyangkan kalian harus miring. Oke. Oh iya benar. Sedap ya. Aduh ya ampun. Keluar dong. Mau keluar dia. Udah. Marah. Aduh, siapa? Belum satu lagi. Itu mie Indo ya? Miring tuh apa? Oh, miring. Gua waktu itu bikin gak asin banget malah. Kurang asin malah. Juga biasanya kalau masak martabak mie ini pakai telur lagi. Jadi makannya pakai telur ceplok. Ini udah belum? Apanya? Mie-nya. Bentar, kita butuh beberapa garpu lagi. Telur lagi? Jadi udah nih. Kita mati ini gimana? Ini adalah back sound. Ini udah, Rik. Ditiup. Wih, meledak. Bentar. Gua matiin ya. Ingin aku milikimu, bentakan aku lepaskan. Maaf bila terasa tersa-tersa aku menang. Kau harus coba cintaku, mau kamu cukup. Bidadari bangun tiku, aku pangeran si bumi. Bapak mengaduk telurnya. Ey. Yang punya kasih sama. Ey. Sama bumbu-bumbu mintannya. Jadi kita barengin gitu. Setelah ini nanti mie yang udah kita rebus bakal kita masukin ke sini dan diaduk-aduk. Ini dia ngapain? Gak tau. Oke, ini udah nih. Udah pojok maksimal. Aji, siap lagu? Gilang Dika. Gini acaranya. Gilang Dika. Saringan. Iya. Saringan gunanya buat apa? Saringan itu gunanya buat rambut lo deh. Nyaring. Buat apa? Saringan. Makasih kan. Mie-nya kok panjang? Kamu, iya, karena mie juga melawak. Mie melawak. Mie itu terbuat dari apa? Dari tepung. Tepung beras. Rosemary. Ya, setelah mie. Terima kasih, Vicky. Kalau mie-nya udah lembek, dimasukkan ke plastik tadi. Iya. Enggak. Oh, masukin ya aja lu ke mangkok. Mangkok. Yang... Ke mangkok, guys. Mangkok. Bukan mangkok yang ada telurnya. Oke, ini udah sekarang diaduk. Ya, kita aduk. Iya. Itu kan bisa deh. Kriuk-kriuk. Enggak apa-apa. Ini versi Vicky. Oke. Tadi kamu membilang kalau bahwasannya kita yang memakan ini. Iya. Oke, kamu yang makan duluan ya. Enggak. Tapi ini enak tau. Karena tadi kan udah makan ini jadi gue. Oke. Oke, martabak mie sudah jadi. Ya, ini mie goreng, woi. Mie telur sudah jadi. Cobain aja enggak apa-apa. Oke. Ini misalnya nih. Ini kan udah tahu semuanya. Sekarang kita bakal makan. Kasih. Langsung dapur aja. Iya, taruh aja. Dapur. Nature. Okay. Sporty. Sporty. And. Be humble. Okay. Selain karena humble, minyaknya nggak boleh banyak-banyak karena makanan menjatuh. Terlalu berminyak itu tidak baik. Okay. Selain konsep yang bagus, saya pengen tahu cita rasanya juga ya. Karena menurut saya itu kalau tekstur minyak itu kalau mekan tuh nggak enak. Coba kamu pegang. Nggak enak. Nggak mau. Terus tekstur kita bakal ratain minyaknya dulu. Iya. Gak terlalu gampang. Tunggu, ini
ini aja, ini apa Ji? Yang buat balikin. Yang buat balikin spatula. Ininya. Iya. Pakai apa? Balikin. Spatula, spatula. Spatula. Ya baru kok. Enggak usah biar gue di sini, Ambil yang spatula. Oh, kalau emang ada yang lain spatula. Ada. Sepatu. Lah. Lah. Tutup dulu minyaknya, Ji. Sekarang cara ini. Langsung di gitu. Takutnya nanti yang bagian luarnya terlalu matang. Dibandingin mata lagi. Enggak apa-apa, santai. Segini cukup enggak? Enggak kelihatan ya. Jadi jangan terlalu deket, ter mulut tuh kena di. Ini terlalu kecil, Ji. Tersambar. Terlalu kecil. Gedein lagi. Wah, kok langsung mendidih. Wah, kayaknya kurang dalam ya minyaknya BTW. Masa sih? Waduh, dikit banget nanti nempel di gue naikin, ayo naikin. Cepetan, gue. Sama tinggal juga dah. Oke. Sebenarnya yang lebih jarang masak tuh Aji tau dibanding gue. Aji masak juga sih. Gue kemarin masak nasi goreng. Dimasakin tempe. Aji itu jarang masak. Dia masak, jarang masak kan? Aji enggak pernah masak. Aji enggak pernah masak. Saya kasih tahu ya. Aji tuh suka masak juga. Aji ini suka masak. Tetapi masaknya nasi tete. Masakannya seperti itu. Coba penjelasan. Ini enggak kamu lucu. Gue kemarin ya. Nasi goreng. Iya, bikin kemarin bikin nasi goreng. Enak? Enak. 5 menit goreng, kupas bawang 15 menit. Dia ngaku sendiri kok kemarin juga. Aku tuh bisa masak cuman enggak mau. Ya udah deh. Fik. Males ya, males ya. Lagi jebret. Rik, Fik, Rik. Rik. Sekarang tanggal berapa? Lupa tanggal, bentar ya coba lihat. Lu itu lagi lihat-lihat komen. Oh iya. Sorry dong. 17. Enak banget ya enggak punya dosa. 17. Tanggal 17 hari apa? Satu. Tanggal 17 hari Sabtu. Udah siapin dari luar ya? Enggak. Tanggal 17 hari Sabtu. Apa tuh? Takutnya gue gak bisa ngebaliknya nanti, Ji. Hai kamu Ricky, kenapa kamu di situ? Kalau itu. Menurut saya tanggal berapa? Tapi tanggal berapa? Teksturnya jadi agak lebih tebal di sini. Pasukan garingku bertambah. Pasukan garingku bertambah. Selamat bergabung kakak. Masa sih? Tanggal 17. Hari Sabtu. Kamu ngapain di situ? Lastnya mana, Boy? Tanggal 17 hari Sabtu. Vicky lagi masak martabak dibantu. Jirin aja. Sama si Aji yang si bungsu. Iya, dan juga ada Sweetson, temannya si bungsu. Iya, pakai bungsu. Dari tadi di situ. Ada Bang Imon lagi duduk menggerutu. Dan aku dari tadi sudah menunggu. Wah. Terus kenapa lampunya ada warna biru? Garam. Karena garamnya ada di situ. Iya. Kenapa dari tadi tidak matang-matang itu? Itu aja sambung semuanya. Fik, apakah kamu yakin dengan masakan ini kamu bisa lolos babak selanjutnya di Master Chef? Kita coba. Yakin chef? Yakin ya. Saya mau lihat ini adalah masakan terbaik dari kamu. Baru iya ditelurin. Ya boleh ya. Kabar. Ngomongnya jangan di situ kan. Boleh ya. Ini. Sekarang berapa? Kocok bro. Kocok. Ini kayaknya gosong deh. Iya. Gosong. Kaget. Ayo angkat ya. Ayo balik sih. Jangan sampai hancur ya. Pelan-pelan. Hahaha. enggak. Ini enggak hancur. Ini emang ada teks apa? Iya. Itu yang warna coklat gitu. Iya. Jadi kayaknya dimasukin telur. Enggak masukin. Enak kalau masukin. Sandi. Gasken. Minta duit. Dilebarin. Gasken. Ngomong dong. Waduh. Katanya dilebarin ke kiri doang. Area kirinya maksudnya yang lebar. Mau ditambahin cabe enggak? Nanti Haran enggak bisa makan. Lapinya enggak ada. Jangan. Itu aja ada. Itu kekecilan apinya. Siapa yang kecilin? Tapi tadi gosong, enggak api. Api Vicky. Ini ulas Whitson sih. Baunya apa? Kelamaan di balik. Saya mencium aroma baunya. Jangan pakai cabe ya. Aduh. Enggak, ini enggak pakai cabe. Lapan di balik jadi gosong. Pakai kecap.
Ya kecap aja, manis manis aja bu. Nah, jadi biar kayak pakai pinggiran telur gitu loh, kayak pizza tuh pinggiran keju, kan? Jadi ini. Kita ada cheddar loh. Oh mau pakai keju? Jangan-jangan terlalu mahal. Untuk sekelas saya. Chef Zuna tuh emang komentar. Ah, kalau gituin. Ini bukan Chef Zuna nih, ini Chef Funa. Chef Funa. Gue kan enggak tahu, Bang. Chef, mohon maaf ya teman saya, Chef. Chef. Kalau Chef nonton mohon maaf ya. Kalau enggak nonton, kan nonton. Guys, gimana kalau kita live-nya diulang? Jadi mau bikin yang bagus. Iya. Enggak, kemarin udah bikin yang bagus dan bagus. Udah training dulu, guys. Itu kemarin ya. Udah training 2. Training dulu. Oh. Kirain bau gosong sumpah, enggak ada bau. Enggak ada bau aroma-aroma enak. Saya kan enggak pakai itu. Enggak pakai minyak. Bawang. Chef, kenapa kamu nyambungnya di mana, Pi? Enggak, itu sebenarnya biar kalian pada enggak makan. Karena gua ke situ entar muncrat. Iya, kadang gua ini enggak enak banget. Paling bodo amat. Kan gua bilang kan muncrat kalau ngomong depan situ. Awas, awas, awas situ. Citron tisu. Kan ini minta isu satu tisu, boleh. Tisu, tisu. Eh, lah jangan. Tadi keringat lu. Enggak kan di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah makanya kita udah saya kan karena gua udah nilai. Keringat itu mungkin adalah tambahan dari keasinannya. Waduh. Narik jorok itu. Dari tadi apa sih? Asan asin, asan asin. Itu jorok. Udah lah, udah menyerah. Ini deh nih biar teman-teman juga lihat yang kita rasain di sini. Nih kita kasih lihat ya. Tuh. Gimana telurnya? Telurnya gimana telurnya? Punya tekstur itu namanya. Itu ada meses nih. Itu telurnya hitam itu karena. Ini udah. Ji, matiin Ji. Takutnya gosong lagi. Meses. Jangan ketawa aja. Meses. Ya, pikir lagi dong. Udah pakai tantang lagi. Tapi walaupun bentuknya seperti itu, tapi saya yakin mungkin telurnya juga kayak gitu lah rasanya. Silakan diambil ke apa? Garpu. Kompornya udah mati belum? Kameramennya bagus kan, Bu? Enggak, mau dibuang. Oke, taruh situ deh. Oke. Selagi kita membereskan, bisa dicicipin dan karena enggak ada orang yang masak, jadi kalian lebih leluasa untuk mencari. Iya. Gua pergi. Nah. Hai. Gue enak kan lagi ini. Baunya sih wangi. Juri. Mana juri? Kalau ini nanti dinilai satu-satu ya. Oke, gue dulu ya. Hah? Gue dulu. Karena dia masak, pikir dulu. Tapi lo diem aja, enggak boleh ngomong dulu. Gue juga mau disuapin dong. Karena gue tahu jawaban lo pasti satu. Enak kok. Enak kok. Pasti. Kalau lo ambil yang ada telurnya doang, enggak ada minyaknya. Ya ambil yang aman yang tidak ada warna kosongnya. Kosong nih, kosong. Aduh, gak apa-apa Fit, ambil yang itu aja. Iya. Yang penting kan lo kan nyesel kalau ambil yang kosong itu. Serius. Gue juga udah memilih tuh hari-hari mana nih. Mau potong. Lo apaan sih Ricky, ya Allah. Ricky komen, menurut kalian apakah yang dimasak Vicky? Kan udah dijelasin. Udah gue zoom itu masakan itu tetep enak. Ya barat kali nggak ada yang tahu itu mana tuh katanya spaghetti. Enak kok. Please enak. Aji kata unit bajunya dikuncir. Awas kamu. Bajunya dikuncir Ji. Rambutnya. Kalau mau diulang lah kasih lihat unit dulu ulang. Kasih lihat unit. Biar kayak vlogger. Iya, di zoom aman. Out, zoom in, okay. Zoom out, zoom in. Udah lihat ya semuanya ya. Oh, harusnya gini, itu taruh gitu. Iya, komen biar lebih jelas. Iya. Enak. Iya, coba kita ASMR dah. ASMR. Bisa lihat ya ASMR. Tuh. Oke. Ini adalah tekstur yang paling bagus menurut saya. Bet, sumpah bet, ini enak banget. Enak ya? Kayak, enak sama lapar tuh beda tipis loh. Kok ada bagian yang boleh gua coba nih? Masak enggak boleh. Jadi tiga kok. Hah? Tiga. Tapi kan yang satu ya. Entar itu. Lang itu coba apa lapar lang. Itu lapar, Bang. Abang lapar. Ini coba. Yang buat info unit jadi Gilang tuh suka mie makanya banyak banget gitu. Iya. Iya. Mana lagi kayak Pak Boy pun. Udah pada coba semua? Itu makanya. Udah? Hai. Oh, enggak apa-apa sih itu. Oh.
Panas kan om? Gelap banget disini. Enak kan? Jujur coba aja. Coba saya mencoba. Saya belum mencoba. Bang, saya mencobain. Ini ya guys, makanannya. Coba kita lihat. Coba suruh cium. Nih, bentuknya kayak gini. Jangan menilai buku dari bentuknya. Ini makanan. Menerai. Ini makanan. Ini makanan. Ayo kita coba. Iya. Ayo Rik, Rik gue suapin Riki. Ini. Salah dari sendoknya. Sendok dong, sendok. Kita coba ya. Enak kan? Enak, enak. Sami pakai telur. Buat lagi sih. Ya, mau kemana? Mau. Makan gua. Terus ini di mana nilainya? Nilai itu jurinya mana jurinya? Ini adalah penilaian. Sabar, pakai saus nggak boleh pakai saus. Pedes. Pedes nggak boleh. Oh jadi jurinya belum nyoba. Tesnya kan belum kita tahu tesnya. Lang itu tes yang keempat lang ya Allah. Belum. Tadi soalnya mie doang yang gua ambil. Terus ini apa? Telur. Ubi. Itu mencoba. Kentang. Sausnya dikit. Kalian cobain enak tau? Enak enak. Nih, coba aja. Gue pengen ini. Kasih. Barang berat tuh berapa? Berat gue. Masih beratan rasa sayang gue ke lo lah. Kita lihat. Ada yang sedikit. Jadi gimana, judge? Ternyata. Chef. Pas chef family nyobain, gue langsung deg-degan banget, men. Wow. Deng. Mana sendok yang lain tadi? Ini. Enak. Enak enak. Enak kan? Oke, saatnya penjurian. Nggak ada bon cabai, bon cabai di sini nggak ada bon cabai. Kalau menurut nggak ada di sini bon cabai, nggak ada. Gue gimana Son? Salah Vi, karena gini. Nggak ada bon cabai, nggak ada. Ingat kan? Jadi siapa orang pertama yang mau suruh juri suapin dia, terus sambil dia rasa gitu sambil dijelasin. Apa yang gitu? Kan udah pada rasa. Oh iya. Emang mau ASMR apa? Belum 5 tahun. Kalau kayak gini kedengeran enggak? Ayo, silakan dinilai siapa aja yang mau ngomong duluan. Menurut kalian. Jadi pertama kali saya merasakan seperti menjadi Iron Man. Aku enggak suka makan. Ayo Ton, gimana? Enakan yang manis-manis. Itu bisa kan juga ngomong? Enggak. Aku lagi bisik-bisik. Sama aja. Ayo. Jadi rasanya... Masak sendiri, makan sendiri ya guys? Jadi rasanya enak. Seperti Indomie... Apa? Mie instan. Wah? Mie instan. Dan... apa sih ini namanya? Apa ini pizza mie apa martabak mie? Martabak telur. Pizza. Martabak mie. Martabak mie. Boy, yeah. Boy nyebutnya. Ada nyebutnya kornet. Boy nyebut di Palembang tuh martabak mie. Gua kalau di Sunda mie dom. Gua bilangnya kornet. Mie dom. Depan gua sebelah kornet. Kornetnya dari mana? Ya enggak tahu. Ya pokoknya rasanya normal-normal aja. Kornet, kornet. Oh iya. Gua bilang rasa. Rasanya normal-normal aja kayak kayak mie telur pada umumnya, cuma tampilannya aja yang enggak banget sebenarnya. Tapi apakah bentuk bisa mempengaruhi rasa? Iya. Tidak. Kalau itu gua setuju. Ya udah gitu lah. Apakah rasa bisa membentuk rasa? Tidak. Rasa. Apakah rasa bisa membentuk bentuk? Ayo lagi siapa judges? Ini friendly. Ini friendly. Aji tuh Aji udah berapa kali mencoba? Enggak. Gilang, juriin lang. Kalau dari bentuknya, makanya itu berarti lu ngomongnya nggak begitu. Kalau dari rasanya, oh ya, dari bentuknya dulu. Kalau dari bentuknya terlihat seperti telur dan mie yang dicampur. Kenalan dulu. Cuman emang kalau misalnya turun ke pasaran ini, maksudnya untuk dijual kurang. Karena siapa yang menjalankan rasa? Karena secara jangan lupa kurang menarik. Kalau rasa seperti udah mau 1 juta lo. Kalau habisin sih. Ya udah enak pokoknya. Semangat ya unit. Tapi ada yang bilang gak enak gak? Gue.
Tapi lo gimana sih perasaannya masak bareng gue? Dan gimana sih? Karena hampir sama cara masak gue sama Vicky. Tapi jagoan gue lah. Enggak lah. Emang lo pernah masak sih? Tahu nggak kenapa dia itu nggak diomongin pas di radio kemarin? Kenapa? Dia nggak pernah masak. Ketahuan lah akhirnya di sini. Anaknya mau doang. Oh iya. Serius. Aji tuh selama ini pernah masak satu kali pun. Aji nggak pernah masak. Wah. Aji nggak pernah masak. Serius, Aji nggak pernah masak. Oh, serius. Wah. Nah, pasti next live nya Aji masak. Hey. Makan lagi. Tapi lo masak sendiri ya. Iya. Masaknya rendang buat masak capcay ya. Bisa nggak lu? Buat pantangin masak rendang. Kayak lebih susah. Wih, gaya lo. Dia ngomong itu karena gampang. Iya. Masak, kita tolong tete. Iya. Oke, teman-teman, karena sekarang sudah saatnya kita mengakhiri permainan ini. Ya. Yang banget. Alhamdulillah. Habis aja. Terus gua makan gimana? Dia kan masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Ya, ya. Pokoknya terima kasih masak, sudah menonton. Masak sendiri. Boleh? Dessert. Makan. Ah, lu mah gitu sih. Maaf dong. Nah. Oke, ya udah, makasih banyak yang udah nonton. Ini kayak kamera-kamera di TV gitu. Pasin dong, tapi. Terima kasih ya, miring banget. Ayo dong. Kayak drone. Ya. Kayak drone. Kayak drone. Ya, buat kalian semua, saatnya kita screenshot time. Yeay, screenshot time. Ayo. Screenshot. Ya, screenshot ya. Yuk. Perli. Mau cuma kepala doang. Kamu capek enggak punya ide kayak gini? Eh enggak sih. Ya udah deh, sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, maaf. Ayo. Tunggu guys, gua itu kameranya kemana-mana lu. Iya, tunggu. Lu enggak merhatiin. Ini kameranya kemana-mana. Hei, itu kan. Gila, ini patahin gimana sih? Patahin palanya. Ini gimana sih cara ininya? Ini. Lu mau diapain? Kasih lurus. Ah, ini. Ya udah ini ya. Ini. Enggak, maksudnya lurusin, masukin gitu loh. Nih, ini ya. Tuh. Oh, gitu. Oh. Oke. Yuk, gua tarik kan dulu. Yuk. Aji, ayo. Pak, ya. Satu. Dua. Ini gua enggak lihat. Hey! Udah sini gue yang pegang deh. Enggak apa-apa. Nice ya. Jangan. Kalau enggak gini gua enggak kelihatan. 1 2. Tunggu guys. 1 2. Tunggu teman gua enggak kelihatan. Kita enggak kelihatan. Gini. Ribet banget ya mu. Eh, kelihatan lagi. Gini guys. Gua. Ya udahlah enggak apa-apa, gua enggak kelihatan, cinta gua udah kelihatan kok. Iya. Ampun, masih aja lu gombal gue. Ayo cepet. 1 2 3. Enggak. 2 1 2. Kamu biar terang banget nih, bersinar. Udah. Dah. Ya guys. Bye. Bye. Ini tolong dipencet itu. Gini transisinya, gini yang bagus, ke atasin dulu kan. Waduh, geter.